Wilayah Avdiivkoe kembali memanas. Artileri pasukan Rusia tidak tanggung-tanggung menyerang posisi tentara Ukraina di wilayah ini. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 20 September 2022. Serangan yang diluncurkan menarget penghancuran para personil dan peralatan militer Ukraina. Tampak ledakan berkali-kali diluncurkan di beberapa titik. Belum diketahui pasti berapa jumlah korban jiwa dan kerugian yang didapatkan dalam peristiwa ini. Rusia melaporkan secara total 294 pesawat Ukraina dan 155 helikopter, 1.995 kendaraan udara tak berawak, 375 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 170 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 54.650 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-208. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!